Hi everyone. Beranjak dari Thomas dan Uber Cup 2021, Denmark Open Super 1000 akan mulai digelar hari ini, 19 Oktober sampai dengan 24 Oktober nanti. Sejumlah pemain kita akan memulai pertandingannya hari ini di babak round 32, yakni di men single ada Tommy Sugiarto yang akan melawankan Tapon Wang Charon dari Thailand. Head-to-head keduanya adalah 4-0 untuk keunggulan Tommy. Di women's double ada peraih emas Olympic Games Gracia Poli'i dan Apriyani Rahayu yang akan melawan Pearly Tan dan Tinah dari Malaysia. Selanjutnya ada men's double muda Indonesia M. Fikri dan Bagas Maulana yang akan melawan peraih silver World Junior Championship 2019 di Jijian dan Wang Chang dari China. Selanjutnya ada partai women single yang mempertemukan Rusali melawan Busanan dari Thailand. Rusali belum pernah menang atas Busanan dari 4 kali pertemuannya. Selanjutnya ada partai mixed double Rino Vita yang akan melawan Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo. Pertemuan head-to-head keduanya adalah satu sama. Mixed double selanjutnya ada Habis Faisal dan Gloria Wijaya yang akan berhadapan dengan Tan Kian Meng dan Lai Feijing dari Malaysia. Head-to-head keduanya adalah untuk keunggulan Habis Gloria 3-1. Selanjutnya di sektor men's double ada The Minions Kevin Gideon yang akan melawan Che Popop dan Te Popop dari France. Kusuma Wardana dan Ye Rambitan juga akan berlaga di partai men's double melawan men's double Jerman Jay Janssen dan Jeff Walker. Dan pemain terakhir Indonesia yang akan bertanding hari ini adalah mixed double Maulana dan Bandoso yang akan melawan sang unggulan 5 yang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang.